pemulihan atau memulihkan dari hal-hal yang dialami ya orang-orang di masa hidup bersama dengan Yesus. Kalau kita mendengar bacaan tadi, ceritanya begitu panjang, tetapi inti daripada cerita itu adalah seorang pengemis dilahirkan buta, buta secara fisiknya. Tetapi dia berjumpa di saat dalam keadaan buta itu, ternyata Tuhan melihat keberadaannya dan berjumpa dengan Yesus. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Yesus menaruh hatinya, Yesus menaruh belas kasihannya. Dia menolong si buta tadi dengan cara mengoleskan tanah dengan air ludah itu, lalu dioleskan ke matanya. Melek itu artinya terbukalah matanya, bisa melihat. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, orang-orang ketika melihat yang buta tadi bisa melihat, mereka penuh keheranan. Tiba-tiba orang ini yang setiap hari mereka lihat buta, yang setiap hari menjadi pengemis, tiba-tiba kok dia bisa melihat. Tetangga-tetangga itu penuh dengan keheranan, dan mereka bertanya kepada dia, kenapa kau bisa melihat? Dan siapa yang membuat kau bisa melihat? Dia sendiri sebelum Yesus berjumpa dengan dia dan memberitahukan bahwa dia adalah utusan Allah, yang buta matanya tadi disembuhkan, dia sendiri juga bingung. Dia bilang dia hanya berjumpa dengan seseorang, kemudian orang itu ya mengoleskan matanya dari air ludahnya, lalu dia bisa melihat. Jadi banyak orang pada saat itu heran-heran. Mereka malah bilang, masa dia manusia biasa bisa menyembuhkan engkau? Mereka, pokoknya mereka tidak percaya. Orang-orang Farisi pada waktu itu, orang Farisi itu kan selalu tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya suatu mujizat yang dibuat oleh Yesus pada saat itu, bahwa yang buta matanya bisa disembuhkan dan dia bisa melihat. Sampai mereka panggil lagi orang tuanya, bagaimana anakmu ini buta dari sejak dia lahir, lalu tiba-tiba sekarang dia bisa melihat. Dan orang tua juga heran, kebingungan, dia, mereka mau jawab apa. Mereka juga tidak tahu siapa yang bisa membuat anaknya punya mata itu bisa melihat. Kemudian karena Yesus membuat suatu mujizat ini di hari Sabat. Hari Sabat itu sebenarnya tidak boleh melakukan satu kegiatan apapun. Itu aturan hari Sabat. Sehingga orang-orang di situ, orang-orang Farisi juga tidak mau terima ketika orang yang disembuhkan itu di hari Sabat. Mereka saling bertentangan, ada yang menerima, ada yang tidak, perbuatan-perbuatan yang sudah mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan mulia yang dilakukan oleh